pengajuan hak wali dan hak waris yang diajukan Pak Dodi Sudrajat seperti apa Pak, hari ini mungkin ada persidangannya? Baik, kami sampaikan bahwa perkara permohonan yang diajukan oleh Dodi Sudrajat ya dalam perkara perwalian anak atas anak bernama Gala Sky Andriansyah ya, dan perkara penetapan ahli waris dari Vanessa Azania tadi sudah disidangkan secara litigasi ya. Jadi para pihak tidak hadir, majelis telah membacakan putusan sebagaimana yang kami sampaikan pada minggu yang lalu. Dan perkara perwalian anak serta penetapan ahli waris kedua-duanya dinyatakan tidak dapat diterima atau alias NO ya. Ada dicantumkan alasannya mungkin Bapak? Ya, pertama karena perwalian anak itu sedang diproses di Pengadilan Agama Jakarta Barat ya, dan masuk perkara itu lebih dulu di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat perkaranya perkara kontentius, sedangkan di sini perkaranya pemindahan ya. Jadi berdasarkan itulah majelis menyatakan perkaranya tidak dapat diterima. Terus dalam perkara ini terkait ya, perkara penetapan ahli waris ini yang mengajukan adalah ahli waris bernama Dodi, itu ayah dari almarhum, juga sekaligus dalam petitumnya minta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah, yaitu untuk anak. Sementara pihak pemohon belum mempunyai legal standing untuk mewakili anaknya karena perkaranya masih diproses di Jakarta Barat ya, sehingga dalam perkara perwalian penetapan ahli waris juga dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, itu intinya seperti itu. Dan Pak, mungkin perbedaan tadi Bapak udah di dalam tadi pengadilan agama ini disebut apa Pak tadi Pak? Yang mana? Perkara Koluter. Ya, itu apa sih Pak perbedaannya Pak? Ya, kalau dalam perkara Koluter itu kan tidak ada pihak ya, pihak lawan tidak ada sih. Kalau perkara Kepentingan kan ada pihak lawannya. Okay. Berarti kalaupun ini harus diselesaikan dulu ya Pak ya di pengadilan agama? Iya, karena perkaranya substansinya sama ya, yang itu sedang diproses di sana di Jakarta Barat. Maka Pengadilan Agama Jakarta Barat menyatakan, Jakarta Pusat menyatakan tidak dapat diterima. Okay. Pak, tadi kan prinsipal tidak hadir, apakah nanti surat putusan ini? Itu kan litigasi ya, litigasi ini itu langsung di upload putusannya. Nanti mereka di uploadnya akan buka sendiri nanti misalnya. Jadi statusnya sama dihadiri ya, jadi secara litigasi. Oke, okay, cukup. Pak, berarti tidak perlu ada pembanding atau segala macam ya? Karena memang pengajuannya tidak terima. Iya. Itu nanti terserah hak aja. Sebenarnya ada upaya-upaya semacam kayak revisi-revisi lagi nggak sih untuk mengajukan lagi gitu? Nanti prosesnya seperti apa gitu? Oh, jangan dahulu itu ya. Cuma kan nggak maksudnya? Ya itu nanti. Gambaran dari ini aja. Terserah. Pihaknya nanti ya, mau bagaimana nanti. Tapi yang jelas Pengadilan Agama Jakarta Pusat bersikap bahwa perkara itu dinyatakan tidak dapat diterima. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Cukup. Ya. Oke. Ya. Terima kasih ya.